Kenapa mamanya tas? Barang mati mah ya gue mah. Oh, mau sama mama bel aja. Nyala jauh belakang loh. Mungkin ada debunya kali di sini. Temenin tas lo. Cuman sih. Jijik banget. Jijik apa orang bangis kok jijik suatu kenikmatan bangkis. Sama si Haji Timnas TP terbang ke Arab Saudi. Aku di tengah-tengah. Oke. Tas kurun kamu belum salin, sekarang salin dengan bentuk slow motion. Dari sono kamu. Kamu kali nih mau masuk ya bangis terus. Kamu habis makan ginian mungkin masuk kali ke hidung, salah masuk makanya. Dari tadi enggak. Kamu lihat saya ini lagi salaman slow motion ini. Masa slow motion begitu? Mau pakai tameng kamu dulu. Slow motion itu pelan, jangan sekikikan. Masa slow motion begitu? Slow motion masih jeblesin pala papanya gimana sih? Salin slow motion. Makasih buat Luis. Lu. Luis. Yang kemarin. Luis. Ih, jatuh giginya. Apa permen? Kawan. Permen. Permen. Kok makan permen jam segini? Itu kok salin betul-betul lah. Walaupun slow motion ya harus slow motion. Kalau mau cepet, gerak cepat. Kalau gerak cepat biasanya kamu yang jontor. Alhamdulillah. Kenapa? Cepat. Kemenang masih selidiki jemaah haji ilegal. Kasihan udah tua malah dapatnya haji ilegal, udah berharap nyium batu bisa hilang dosanya. Iya, para korban visa palsu loh. Udah bukannya haji itu sudah langsung dari Kementerian Agama, linknya kenapa masih ada yang bisa dapat visa palsu? Ini duit haji besar sih, duitnya kan dipakai buat ini, buat pemerintah. Soalnya bayarnya ke pemerintah, apakah penyelenggara haji kak khusus gak mak? Tahu. Emang kamu kepingin berhaji mak?
nyium batu. Batu hitam. Mau jalan-jalan ke Arab. Jalan-jalan ke Arab. Males. Jalan-jalan ke Arab. Jalan-jalan di Karangsari aja sama bahasa Jawa aja masih nyasar-nyasar. Sama di ini. Gak bisa bayar Jawa, Bu. Berita ini kan, jalan apa ya? Apa namanya? Teluk apa ini sini? Teluk apa? Ini. Sini, Bu. Jalan ada di situ lah. Pino. Kenapa ya? Masa kayak dia. Apanya? Kepalang. Agak, Bu. Ini yang lama, yang baru. Yang kebun. Putih, bolong. Kel. Asli. Sini Bapak sulam ambil ini. Mah. Masa bolong, Ma? Emang itu bisa aja sulam kalau dijahit biasa enggak bisa. Enggak bisa, dia kan mulur. Jadi posisinya lagi dipakai begini tapi dibalik. Kan sulamnya ke dalam. Kamu pakai begini tapi dibalik ininya ya. Ya iya, masa kayak itu masuk kena jahit gigi kena. Ya posisinya dibalik. Heeh. Nah. Sini Bapak sulam. Oh bisa, nggak bakal ketusuk ya mbak ya? Sumpah. Cuma gini doang. Tas. Papa nanya. Tadi sudah cat mana sini bawa kemari. Bawa pulpen sama kertasnya. Cepetan. Gak pakai lama. Cepat lah. Cair gak nih? Coba aku baca. Yang dibawa di tabitur. One, baju, katok, silbeb, jaket, sampo, sabun, make up, anduk, uang, habe. Make up? Tulisannya mah bikin dulu kok. Jajanan, charger, tas. Oh, ada yang tidak ada di situ. Kok memang anak yang kurang rajin dalam gosok gigi kali ya? Kenapa? Jadi karukan, batir, risa. Tidak dong, kok tulisnya cuma sabun sampo doang. Dan sebagainya, ke. Nah, tadi belum ada. Kamu harus tulis di situ, sikat, nanti lupa. Gimana sih, kamu kalau doa ya Allah, kasih saya anu sama dan sebagainya gitu. Dan ternyata kasihnya lain. Anu dan sebagainya. Kemana? Sikat gigi, odol gitu. Nah, itu. Udah beli? Ada sih. Ada. Apa lagi? Fish. Kamu harus beli tisu yang tipis atau ini? Tisu. Jadi besok kalau belanja, aku belanja tisu. Apa yang tidak ada nanti aku beli dulu itu tisu. Jadi tisu jangan konek-konek sama teman. Tisu mau apa? Allah ma, kok tak tahu kan nanti ngelap muka kah di sana atau aduh, apa? Yakin. Dipikir nanti di sono tuh dingin nggak? Panas juga aku bisa ngelap pakai tisu, jangan ngelap pakai celana dalam bekas atau apa jangan. Tidak apa-apa. Gitu. Terus? Terus? Emang sampai bawa charger? Ya charger nggak perlu karena kamu ngecasnya di mana itu? Masih kamu mau ngecas di mana emang? Di mobil casannya ada sendiri, tidak bisa dicolok dengan begitu. Kamu harus dari sini posisinya penuh dulu. Begitu. Itu baterai bisa tahan sehari semalam untuk kamu online terus, ya. Yang penting di perjalanan nanti kalau hanya yang hujan aja kok foto misalnya oh ini mau beli cocok boleh, ya. Karena kamu memang tidak ada tempat merek. Biasanya dia ada colokan sendiri yang bawa USB-nya itu. USB lubangnya. Tapi kalau mau bawa ya silakan bawa. Tapi jangan sambil tinggal di mobil. Ini charger tidak ada dijual pasaran. Paham? Nah, ya. Itu list. Terus. Apa lagi? Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kamu mau bawa uang nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Nomor 4 list. Orang, itu nomor berapa? Waduh.
nomor 8 berarti enggak penting uang ya, uangnya nomor penting. Kenapa ditulis di nomor 8? Itu kamu mau bayar duit berapa? Hah? Kamu bapak tanya. Iya. Kamu mama udah beda. Itu tinggal 500. Juta dewek. Papa lah ya, kakak bapak. Hah? Papa ya, kakak bapak. Aku duitnya papa. Ini udah ada kong kali kong ini kalau kayak gini jawabannya pada. Ah, pasti Pak Is. Tadi kau ditanya katanya mau beli 200 aja. Kenapa aduh, sekarang bisa berubah jadi 500? Kan dia orang mikir-mikir. Lihat dong. Kok kena hasut mama ini? Kagak. Dia kan nanya sama mama, mama ditanyain papa berapa bawa duitnya 1 juta. Oh kan memang gitu. Nah, kamu sendiri tanya kok. Dari pertama kamu yang ditanyain bukan mama. Memang kalau untuk hari-hari kalau bisa orang itu ada berhemat sedikit. Ya, boleh. Jadi ketika mau jalan begitu kok boleh bawa lebih, kayak kemarin kamu ke bioskop tidak dapat popcorn acan. Lapar. Ya, hari biasa kok borong lah satu gerobak somay. Somay bilang somaynya enggak enak. Habis mah. Habis. Kenyang. Sumpah itu kan. Tapi ya udah pertama-tama kita lagi di alun-alun, no, ada Jumatnya sholat. Kenapa? Bapak sholatnya Jumatan. Nah kita kan makan somay terus saya somay nggak enak ke tas. Iya, ada kamu. Apa iya? Alah. Jumatan sinang nanti. Banjar sono kali. Itu. Ada benar juga ya, yang di sini juga ada yang di sini yang pulang sekolah yang kamu makan bakso bukan ini. Bakso di inian di kantin. Itu juga sama, habis juga. Bilangnya nggak enak tapi habis. Ya kan udah dibeli ya tas. Ya tapi yang bikin kesel kan saya yang kesel pada waktu itu. Saya nawarin kamu makan bilang nggak pingin. Nah ini kan saya kesel, ini orang lagi marah atau apa nggak tahu. Ya udah pada kenyang sendiri. Gitu itu nggak adilnya di situ. Oke, kalau memang kamu mau bawa duit, itu papa tidak apa-apa ya. Makanya kayak kemarin waktu kamu nonton bioskop, papa nggak tahu kalau kamu bawa duit cuma 20.000 karena kamu pun nggak ngomong sama papa. Nah sampai di dalam kok di sana tidak dapat beli popcorn aja kan? Jadi air cuma cengar-cengir doang sama yang lain. Yang lain makan jajan kok. Paling dia pasti bawa 50 ya senggangannya, jadi begitu tiap hari bawa duit kok. Nah, jadi dibedakan tas. Kalau hari-hari biasa bolehlah kau bawa uang, misalnya cuma 10.000 apa 15.000 memang duit kos di situ kan. Tapi kalau untuk misalnya kau tiba-tiba mau diajak keluar gitu sama Pak Kuris yang ke bioskop atau kemana memang acara pendidikannya di luar atau di kolam renang, ya kau bawa duit agak lebihan sedikit gitu. Jadi nggak malu, kalian sudah yang lain pada makan pop mie, popcorn, kamu, aduh ini segitu, habis lagi tadi makan somay, nggak enak dikasih mama pula jadi kenyang mamanya, gitu ya. Uang kaya dia, popcorn gue 35 kali popcorn, sepungkus cilik, karena minuman cok. Ya memang dia jualan pingin cari untung karena yang beli hanya orang yang masuk situ doang. Sekarang papa mau beli pun gak bisa kalau papa gak masuk ke bioskop. Begitu, jadi wajar kalau harganya itu lebih mahal. Dan kalau di pesawat, mungkin ya aku botol gitu 20.000 tas minuman. Aku kelas yang aku yang biasa tuh yang botol itu 20.000 di pesawat. Di kapal laut sekitar 10.000. Nah di pedagang asal kurang lebih beli 5.000. Terus pedagang asal dia jual 3.000. Itu yang digendong, mijol-mijol gitu. Cuma kalau kita bilang aqua pun dia akan kasih bisa mineral, bisa apalah yang penting air botol ya. Gitu. Jadi harganya itu tergantung tempat ya. Iya. Nah, makanya kalau kamu tuh mau jalan begini, oh ya, hari-harinya kamu sebenarnya super hemat. Biasanya kamu berjajan misalnya 10.000. Kamu misalnya mau ada target mau jajan, 2.000 gitu. Emang Febri punya jajan kurang lagi? Nah ya memang harus bisa melatih diri sendiri. Kalau kamu tidak bisa dilatih kalau untuk itu. Kalau papa omelin malah yang ada kamu kesel katanya.
Papa marah-marah mulu, Mar. Papa marah-marah mulu, sebel lah. Aku udah beda lagi. Oh, lah, kayak gitu. Aku. Bener, Mak? Nah, itu. Padahal, jajan. Misalnya sudah satu minggu, dua minggu, kamu belum menangis. Papa juga kesel. Ya, gak kalau bikin nangis nih, gitu. Kayaknya cakep. Udah, anak dulu jangan begitu. Kalau udah nangis gitu kan, ya. Aku rasa, ini yang nangis. Gitu. Gue dari dulu kok begitu. Ya. Jadi, kalau memang mau bawa duit, sekarang saya akan lakukan serah terima sekaligus mungkin gajian lah. Ya, amin. Lah kok nangis? Duit nangis kamu. Kok nangis jadinya? Ini. Ya, gue ya. Lah gue kok nangis? Kurbangnya gak listrik. Ya, listrik atau listrik. Itu bahaya kalau listrik. Aku bilang, makanya apa yang harus semangat. Udah jangan nangis. Jumir lah, bukan, malah air matanya bersusun begitu. Dia bilang mau dikasih duit malah nangis. Terharu dia. Belum apa-apa udah nangis aja. Lah kok pribe? Oh berarti gak usah begitu. Iya sih, gak kok. Lah kok menangis? Katanya ketawa. Lalu mau gajian sama mau dikasih duit. Ya. Itu berarti kamu nangis sama hidungnya merah. Kalau hidungnya nggak merah nggak nangis. Nih, ingat nanti jangan lupa kadang itunya apa namanya tiangnya itu juga nyetrum ya ini. Itu kabelnya. Kalau jalan-jalan ya, kamu ada tiang kayak gitu jangan dipegang. Ya. Itu ada tiang-tiang begitu jangan pegang tuh. Yang sebelumnya di Jakarta itu dulu banyak sekali orang pada mati. Di Jakarta. Oh iya. Mau dibener-benerin ke Jakarta yang itu. Ya memang harusnya itu kabelnya lewat jalur bawah tanah aja. Jadi keluarnya kan sedikit-sedikit. Ya, berawat ya. Jadi gak sih nih? Tidak. Nah, kamu sendiri bagaimana? Nanti ya ini pesan dari Bapak toh. Jangan lupa bersedekah. Ya. Tuh, terserah cara kamu mau bagaimana. Ya. Ini oh. Apa sih? Tadi memang papa juga pergi ke sono beli obatnya tas. Jadi obat apa? Tadi begini. Tadi kan kesini ya, terus papa belok sini. Saya mau beli obat dulu gitu kan. Karena kan dari kemarin mama kan marah-marah mulu kan. Disangkanya takut gak dikasih uang atau apa yang mau jalan-jalan. Memang hawanya tuh emosi kalau dia udah pengen sesuatu. Kayak waktu mamanya dia mau datang, saudara mau datang kan tiba-tiba marah, kesel sendiri kayak gitu. Sampai itu berminggu-minggu setelah kejadian itu karena dia menganggap duitnya terpakai dan sebelum pakai duitnya udah kesel dulu, udah marah-marah dulu. Nah ini makanya tadi kami kita beli obat dulu di sana. Obat apa? Ambil duit kali. Ya itu kamu ngerti obatnya, gitu. Dia nggak kesel gitu ya. Iya memang kayak gini. Iya itu anak kayaknya tahu. Oh, iya. Kayak nggak berharap aja, awalnya sedih-sedih besar, hidung merah. Tuh yang setengah listrik tuh, kabel. Nah, nggak apa-apa, kan? Sebenarnya kalau aku nggak sebut kabel yang cintai. Hitung. 1, 2, 3, 4. Tidak gue. 4, 5. Lima ya, sesuai kamu segitu ya. Tapi kalau bisa naruh di satu tempat ya, ya. Saya geser. Kamu kenapa sih memeknya digaruki terus ya, kalau mau gak dikasih itu spiritus ya, nah kamu mau bawa berapa? Terus ngadai hari ini 5-1 juta.
saya anggap gajian ini. Kamu cuma dari bagi rata aja. Ini aku. Bagi rata mak. Gak bisa kalau minta 500, mau minta 1 juta berarti gedean mama ya mak. Menang kan? Sedih lagi ta. Wah sedih lagi dah. Kamu itu pegang aja dulu. Terima itu kasih. Yang mau dibeli besok dibeli ya. Yang luku, ya kalau misalnya mau ini biar nggak kaget lapar, lo beli roti sobek, ya. Misalnya kalau mau, kalau saya dulu roti sobek biasanya dong, roti sobek itu yang rasa serikaya atau apa itu? Ya terserah kamu. Dilihat tanggal kadaluarsanya. Nggak apa-apa. Tuliskan sob roti. Jadi kamu tulis itu yang mau dibeli. Ya jajanan kan harus jelas jajan apa, jangan kebanyakan jajan ciki-cikian. Iya. Kamu harus tulis dulu mau beli apa gitu. Nanti duitnya gampang, tinggal ngomong sama mama. Iya. Tadi kan papa udah nanya sama mama gini loh. Pertanyaan papa begini, "Ma, mama mau bawa duit berapa?" Mama jawabnya enak ya, enteng. Enggak begitu tas. Ya terserah mau ngasihnya berapa gitu kan. Nah, saya jawab, kalau aku nggak ngasih gimana? Ya terserah, aku masih punya duit arisan. Lalu terus, nih. Terserah, ada duit arisan kok. Aku kan nanya kan serius dong. Dia jawab, sekasihnya. Kalau mau sekasihnya saya juga bingung, karena selama ini saya nggak pernah ngasih duit kamu. Nggak pernah ngasih nafkah kamu saben harinya. Tapi kok bisa ngambil sendiri duit di dompet saya? Jadi saya bingung kok sekasihnya, Ras. Gitu. Kecuali kalau saya setiap hari nih, nafkah saya dari buat kamu. Kalau saya enggak ada istilah nafkah ke kamu. Kalau kamu minta tiap hari silakan, tiap pagi sebelum aku bangun kok nungguin depan pintu. Nanti bukan nanya, Pak, nafkah. Tiap hari begitu. Oh iya. Enggak akan. Ya nafkah tiap hari ya. Oh my god. Ya kalau dia mau minta nafkah saben hari. Nafkah harian gitu ya, nafkah pak gitu. Tapi selama ini kan aku nggak ngasih duit kamu, memang nggak pernah ngasih duit kamu. Duit yang ngambil kamu ditaruh memang di dompet saya, dompet saya ditaruh di sana, yang ngambil tiap hari tiap hari ya kamu juga yang make. Bahkan dalam satu bulan saya belum ambil duit seperak pun buat belanja yang kebutuhan saya pribadi belum ada. Kalau memang kamu lihat apa yang saya beli untuk kebutuhan saya pribadi, saya ambil dari situ enggak ada. Saya bayar itu pun apa, kemarin beli radiator sama water pump aja itu masih dipakai bersama mobilnya. Itu kan berarti bukan pribadi dong. Yeah. Gitu. Ingat mah pesan saya, jangan lupa pesan. Iya. Gitu. Iya. Jangan B, bagian yang lain. Karena ini sudah menjelang maghrib dan ada suara azan di luar sana. Jadi sudah dulu. Saya anggap itu gajian tas. Kalau kamu mau nambah lagi ya itu urusannya nanti. Ya udah, terima kasih ini dulu cukup lah ya. Bukan soal adil tak adil, keadilan itu tidak sama tas. Ya. Kalau kamu bilang adilnya sama, nanti kamu bingung. Betul enggak? Orang ngerti. Sekarang begini, ketika saya ngasih duit ke mama, mungkin 300 ribu kamu dikasih 100 ribu. Adil enggak? Enggak adil. Tapi mama buat beli sayur, buat beli ini itu, nah kamu enggak. Adil. Jadi adil. Kamu tetap makan lagi. Ya? Ya hasil dari mama, kok minta jajan ke mama pula. Oh beli ayam yang bayar mama juga. Jadi adil itu harus sama apa tidak? Gak sama kan? Iya. Hah? Ya, udah jangan nangis. Ini benar diajarin. Adil itu tidak harus sama gitu. Jadi kalau ketika kita melihat ada anak, tiga anak, ya, lihat papa sendiri. Ya waktu dulu ada tanah tuh diungkak-ungkak, papa kan nggak kebagian,
papa dan minta. Bahkan kalau boleh silakan bagi yang lain saja, saya tidak mau. Gitu toh. Itu adil tidak? Ya mungkin dirasa orang tidak adil, tapi saya rasa adil. Saya bisa cari sendiri jalan itu ada. Gitu. Tidak harus berebut. Paham? Ya. Jadi adil tidak harus rata. Ya, gitu. Tidak harus sama, ya. Ya. Nanti kalau mau belanja apa ditulis sendiri, kalau duitnya dirasa itu uang sakunya takut kurang, nanti minta lagi sama saya juga enggak apa-apa. Gitu. Cuma dapat juga enggak apa-apa. Ini cukup sendiri juga enggak apa-apa, wong biasa. Biasanya yang ambil sendiri kamu ngerti tuh. Ya ini telah kamu dina. Anggar. Tapi mama dari kemarin kesel, kamu lihat enggak? Delong lah. Awalnya marah terus kan? Nah iya, pokoknya kalau sudah ini nanti habis dia jalan-jalan dia akan marah-marah begitu, dia berasa habis pakai duit banyak. Waktu orang tuanya dia kesini kan begitu habis duit banyak ya. Dia habisnya marah sendiri kan, lama-lama nangis dia loh. Ini semua karena saudara saya pakai duit saya banyak. Papa jadi begini begitu. Dah, iya ya kamu yang merasa sendiri, aku nggak ngapa-ngapain. Duit sudah dikepakai sudah, saya sudah tahu. Dia yang marah sendiri dah. Itu kesel sendiri, merasa bersalah gitu. Padahal saya juga nggak ngitung itu, kepakainya sudah ya. Itu ini besok ke Jakarta, ini dari kemarin kepingin ke Jakarta mulu, ke Jakarta mulu. Nanti kira dari Jakarta duitnya kepake gara-gara aku yang maksa ke Jakarta mulu. Ini bisa begini ini itu drama naik. Jadi kalau dia menangis itu bukan kita siksa, bukan, memang dianya begitu, dia yang salah sendiri, punya perasaan sendiri dan menangis sendiri ya. Singkat, saya tidak bisa apa-apa. Disingkat ya. Ya banyak drama gini gitu. Ya, makanya kalau saya lagi marah biasa saya marahin sekalian sampai nangis-nangis sekalian gitu. Tapi kalau saya lagi kesel, saya lagi capek, saya nggak marah tapi saya diem aja. Hey, gimana? Kamu cariin aku. Iya kan, kamu ibuin aku. Kayak anak tanpa kalau si diemin terus gini, tinggal bersama di diemin. Sekarang kalau di diemin nggak begitu mempantas. Kamu bisa lagi nih. Bukan, ada kamu bisa diajak ngomong. Iya, pas. Papa yang ngambek ya. Iya. Pas. Kamu ngambek ya. Pas. Itu sih gitu. Papa suruh anak sana. Terus suruh anak ya tante. Papa suruh. Iya, kamu ngadu sekarang. Oh, lagi orang kamu tuh giliran mama suruh papa itu nggak berani kamu. Yang contoh. Iya, nggak berani sih. Enggak, takut gitu. Orang juga orang mau tak mama aja. Ya udah, anggap aja itu gajian bulan ini ya. Ya, Salim. Kamu istri belum merasakan mama, apalagi habis dari kemarin ngeselin saya. Belum kau minta maaf ataupun apa. Ini, mau meteng-teng aja. Minimal itu kan barang sehari dua hari gue Salim sama suami minta maaf. Larangan kemana mana Salim lah, jangan saya mau ngeleset begitu. Apa aja. Terima kasih, maturnuwun. Ya biasanya cium gitu. Cium gitu, cium gitu. Masa lagi gila tadi. Kamu gak ngerti kan. Suwin pak. Ini kotor sekali, bukan sapanya tas. Tuh ceramah begini kagak dikasih minum, bar tetes pun. Itu kopi masih ada gak? Tinggal cikure gue kok minum lah. Cikure. Itu pegang tas, besok mau belanja ini, paling ini. Iya. Ini masih beda.